kali ini saya akan coba memberikan tutorial ya tentang cara semai biji santigi ya, pohon santigi. Ini biasa kita gunakan sebagai bahan bonsai ya, karena daunnya yang sangat kecil, juga karakter batang yang sangat menarik ya, sangat tua ya. Nanti kita lihat seperti apa biji santigi bentuknya, warnanya, dan bagaimana yang juga siap semai saya akan beritahukan ya. Kita simak saja langsung ya teman-teman. Nah ini dia ya teman-teman, biji santigi yang telah saya pesan online sudah sampai. Ini dari jenis daun mawar, terlihat warnanya sudah kecoklatan ya teman-teman, sudah siap semai, sudah kering ini. Nanti teman-teman bisa simak apa saja media yang dipakai dan juga cara semainya.